penanganan banjir, ya. Bukan konsep tapi pendekatannya. Jadi pendekatan penanganan banjir itu bukan batasan administrasi, tapi adalah batasan wilayah sungai. Ya. Makanya di Indonesia ini kalau wilayah sungai dibagi habis. Di Jawa ini ada wilayah sungai Cidurian, Cisadane, Ciliwung, Cimano, Citarum, Serayu Opak, Pemali Juwana, ya, Bungan Solo dan Berantas. Ada 8 wilayah sungai di Jawa ini. Jabodetabek terdiri dari wilayah sungai Ciliwung, kemudian sebagian wilayah sungai Cisadane dan wilayah sungai Citarum. Ya, itu Jabodetabek. Nah, makanya sekali lagi bukan berdasarkan pada batasan administrasi. Administrasi itu hanya karena sistematika kepemerintahan. Itu satu ya, jadi harus mohon dipahami bahwa penanganan air itu bukan administrasi. Jadi penanganannya adalah wilayah sungai, tadi yang saya sampaikan. Sekarang kalau banjir Jakarta misalnya, itu kita masuk dalam wilayah sungai Ciliwung Cisadane, yang Ciliwung, yang terdiri dari 13 sungai. Ya, jadi wilayah sungai itu bukan satu sungai. Daerah wilayah sungai itu 13 sungai kalau yang untuk Jakarta. Oke, utamanya adalah Ciliwung. Penanganannya berdasarkan master plan itu tadi. Makanya Pak Presiden bilang, udah nggak usah, karena master plan itu sudah direview terus. Dari 1973 sampai 2007, sudah dua kali direview. Pertama oleh Nedeco, kedua oleh JICA, dan ketiga oleh Belanda juga. Itu ada review, apakah ada penanganan bendungan di bagian hulu, normalisasi sungai, situ-situnya di kapasitasnya diperbesar, pompa-pompa polder, ya. APBN sampai sekarang sudah memasang 104 pompa besar banjir, termasuk yang di mana itu, yang di utara itu, ya, di Jakarta Utara. Kami sekarang sedang mentenderkan untuk memasang pompa besar lagi di Kalisentiong, itu APBN. Apalagi ini sekarang yang saya sampaikan, tidak hanya karena wilayah sungai Ciliwung, Cadane, tapi ini Jakarta itu ibu kota negara. Jadi jangan dipecah-pecah kewenangan. Kewenangan itu kekuasaan aja, enggak suka saya. Tapi tanggung jawab. Jadi termasuk saya ini bertanggung jawab kalau ada banjir di Jakarta. Oh iya, kayak Kemayoran. Ya, misalnya di ada gambar yang nanti bisa dilihat. Ya, jadi kayak underpass Kemayoran. Itu sudah kita review sekarang. Itu dulu drainasenya pada saat Kemayoran sebagai lapangan terbang. Sekarang dengan pesatnya pembangunan di sana, kita review. Termasuk sekarang ini sedang dikerjakan peningkatan kapasitas embung Kemayoran, waduk Kemayoran. Makanya kemarin ada banjir hujan besar hanya 2,4 meter karena sebagian sudah masuk ke waduk Kemayoran. Pembersihan saluran-saluran. Nah, nanti setelah banjir selesai kita akan kerjakan fisiknya. Tapi master plan itu semua hanya struktural. Ya. Tidak hanya Jakarta sekarang banjir. Ibu apa sekarang bisa lihat di mana-mana di Sampang, Pasuruan, ya. Solok Selatan, Langkat, banjir. Artinya apa? Sudah terjadi kerusakan lingkungan. Makanya sekarang mulai Pak Presiden dengan penanaman vertifer itu. Kita ingin membentuk yayasan Vertifera. Oh, Vertifer. Itu Vertifera kan penyanyi. Vertifer, oke? Okay? Untuk menanam vertifer dalam rangka menahan longsoran. Itu harus digabung. Makanya kemarin di Sukajaya dan terakhir di Waduk Wonogiri, di Hulu Wonogiri, ditanam penghijauan. Ya? Oke. Okay. Jadi kalau ini Direktur Sungai dan Pantai beliau ini ya, Pak Jarod. Itu penanganan kita ada sekitar 6 triliun. Ya, bukan hanya Jakarta saja, tapi di Jakarta saja tadi yang seperti yang di Sentiong itu 600 miliar anggarannya.
ya. Besar berarti Pak untuk wilayah sungai Ombak Ganian. Oh ya, ya. Itu kita itu baru struktural. Belum nanti kita kalau muara-muara sungai kayak kali Juwana. Itu karena muara sungainya dangkal, dia backwaternya sampai Kudus banjirnya. Tapi kalau itu nanti dikeruk, dia lancar, bisa menarik dari Kudus. Bapak kan di awal Januari udah meluncurkan 245 personil itu, Pak, yang hasilnya langsung menangani banjir. Itu kenapa belum terlalu efektif sih, Pak, sampai sekarang ini masih? Karena yang biar kita kerjakan ada tadi, ya. Yang karena kapasitas drainasenya, ada yang karena sampah, karena operasinya, ya, karena pompanya. Yang baru kita selesaikan adalah pembersihan-pembersihan. Kapasitas drainasenya saya harus ngomong nanti dengan programnya bersamaan dengan Pak Gubernur. Makanya mestinya kita lakukan.